Sinopsis. Rancangan ini memaparkan cara mencatat dan mengumpul maklumat. Antara teknik yang dinyatakan ialah menggaris isi penting, mencatat nota di tepi, menggunakan kata kunci dan peta minda. Objektif. Pada akhir rancangan ini, murid dapat mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang dibaca atau didengar. Mencatat isi-isi penting dengan menggunakan kemahiran yang telah dipelajari. Menyusun maklumat mengikut turutan. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aktiviti sebelum menonton. Guru menerangkan kepentingan mencatat dan menyusun maklumat. Guru menerangkan cara-cara mencatat dan menyusun maklumat. Memberitahu cara untuk menyusun maklumat mengikut tuntutan. Aktiviti selepas menonton. Murid-murid menjawab soalan pemahaman. Murid-murid mengisi borang grafik dan peta minda. Murid-murid melabel gambar. Cadangan bahan bantu mengajar. Lampiran soalan. Lampiran petikan. Lampiran borang grafik peta minda. Lampiran grafik gambar. Soalan-soalan. Sebutkan cara-cara mencatat maklumat. Berdasarkan petikan, catatkan isi-isi penting ke dalam borang grafik yang disediakan. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, susun maklumat tersebut mengikut keutamaan dengan menggunakan peta minda. Amboi, tekunnya membaca. Beginilah adik abang. Bukankah usaha tangga kejayaan? Kalau tak tekun membaca, bagaimana nak berjaya? Amir nak juga belajar di universiti macam abang. Betul kata Amir tu, tapi rakyat Malaysia kurang sangat membaca. Betul ke abang? Bagaimana abang tahu? Abang baca surat khabar lah. Kalau tidak baca, abang pun tidak tahu. Oh, begitu. Kalau kita lihat di mana-mana pun, rakyat Malaysia kurang membaca. Apakah kepentingan membaca tu abang? Kalau rakyat Malaysia kurang membaca, sudah tentu negara kita tidak akan maju. Wawasan 2020 tidak akan tercapai. Jadi, apa kita perlu buat sekarang? Kita mesti banyak membaca. Macam yang Amir sedang buat ini. Cikgu Amir selalu kata, membaca itu jambatan ilmu. Kalau kita tidak membaca, jangan harap hendak dapat ilmu. Betul. Pandainya adik abang. Sebenarnya, apa yang sedang Amir baca tu? Amir sedang baca majalah. Cikgu Amir suruh buat kerja rumah. Amir kena buat kerja apa? Cikgu Amir suruh baca satu petikan dan kemudian catatkan isi-isi penting. Amir sudah dapat membuatnya? Bolehlah, tapi Amir kurang faham sikit. Cikgu Amir kata ada cara-cara tertentu untuk mencatat maklumat. Betul kata Cikgu Amir itu. Nanti abang tolong ajarkan. Terima kasih abang. Sama-sama. Abang, bagaimanakah kita hendak mencari isi-isi penting dalam petikan itu? Pertama sekali, adik perlu membaca dan memahami petikan tersebut. Kemudian, kita mesti gariskan isi utama. Cara ini memudahkan kita untuk menyusun isi-isi utama. Betul kata abang tu. Kalau kita tidak menggariskan isi-isi utama, tentu susah. Apa langkah seterusnya? Seterusnya, adik perlu menulis nota di tepi. Nota di tepi ini ditulis dengan ayat yang ringkas. Selepas itu, adik mesti menggunakan kata kunci. Apakah maksud kata kunci itu, abang? Kalau isi itu berkaitan punca kebakaran, maka kata kuncinya ialah punca. Oh, begitu. Jadi, apa yang perlu kita tulis? Kita tulis punca. Ada lagi ke, abang? Sebenarnya, ada banyak cara lagi. Tapi, abang hendak beri satu cara lagi.
Yang ini dinamakan peta minda. Apakah peta minda itu, abang? Contoh peta minda ialah awan larat. Dalam bulatan awan itu, kita tulislah isi-isi penting. Oh, begitu. Cuba ambil dengar petikan ini. Semua murid sekolah diwajibkan menyertai kegiatan kokurikulum. Banyak faedah akan diperoleh murid-murid jika mereka menyertai kegiatan kokurikulum. Antara faedahnya ialah dapat menyihatkan badan. Murid-murid yang melakukan kegiatan sukan akan melakukan banyak pergerakan. Jadi, badan mereka akan berpeluh. Selain itu, mereka juga dapat meningkatkan pengetahuan. Contohnya, murid-murid yang menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah akan belajar tentang pertolongan cemas. Amir faham tak petikan tadi? Faham, abang. Bagus. Apa yang Amir faham? Petikan tadi berkaitan faedah kegiatan kokurikulum. Cuba Amir nyatakan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan tadi. Dalam petikan tadi, ada dua isi penting. Apakah isi-isi itu? Isi yang pertama ialah kegiatan kokurikulum dapat menyihatkan badan. Isi yang kedua pula ialah dapat meningkatkan pengetahuan. Bagus. Nampaknya Amir faham tentang penerangan abang tadi. Baca petikan dengan teliti dan fahami perkara yang ingin disampaikan. Kemudian garis isi-isi penting. Abang, petang ni apa kata kita main layang-layang bersama-sama? Lagipun petang ni Raju juga nak bermain layang-layang. Baguslah. Bermain layang-layang ialah salah satu cara kita memanfaatkan masa kita. Baiklah, kalau macam tu, selepas Amin siapkan kerja Amin, kita main bersama-sama ya. Perbualan yang telah kita saksikan sebentar tadi berkaitan dengan mencatat dan menyusun maklumat. Untuk mencari isi-isi penting dalam sesuatu petikan, pertama sekali, kita perlulah membaca dan memahami petikan tersebut. Kemudian, gariskan isi-isi utama. Cara ini dapat memudahkan kita untuk menyusun isi-isi utama. Tulis nota di bahagian tepi petikan. Nota di tepi ini ditulis dengan ayat yang ringkas. Setelah itu, kita hendaklah menggunakan kata kunci. Dalam petikan yang telah kita lihat sebentar tadi ialah berkaitan dengan punca kebakaran. Maka kata kuncinya ialah punca. Terdapat banyak cara untuk menyusun maklumat. Di antaranya ialah menggunakan peta minda. Sebagai contoh, kita menggunakan teknik awan larat sebagai peta minda. Isi-isi penting yang kita perolehi diisi di dalam bulatan awan. Wah, cantiknya layang-layang kamu, Raju. Terima kasih. Siapakah yang buatkan layang-layang untuk kamu? Ayah saya membelinya di kedai semalam. Apa khabar Abang Afif? Khabar baik. Raju, kamu suka main layang-layang? Saya suka bermain layang-layang. Lagipun dapat mengisi masa lapang saya pada waktu petang begini. Baguslah. Bermain layang-layang ialah salah satu cara kita memanfaatkan masa kita. Abang, tahu tak bagaimana hendak membuat layang-layang? Abang tahu bagaimana hendak membuatnya. Kalau kalian berminat, abang boleh tunjukkan. Bagus juga kalau macam tu. Kalau macam itu, abang akan cuba mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Apakah barang-barang yang diperlukan untuk membuat layang-layang? Senang sahaja. Kita perlu mendapatkan barang-barang seperti 2 batang buluh, kertas nipis, tali, gam, gunting dan benang. Oh, begitu. Baguslah. Kalau macam tu, saya pun boleh belajar membuat layang-layang. Selepas ini, saya tak perlulah membeli layang-layang lagi. Betul tu. Selain itu, kita dapat membuat corak mengikut kemahuan kita.
Kalau macam itu, kalian tunggu sebentar. Abang akan mendapatkan barang-barang yang diperlukan itu. Maaflah sekiranya lama menunggu. Tidak mengapa, Abang Afif. Baiklah, sekarang kita sudah mempunyai barang-barang yang diperlukan. Sekarang, mari kita mulakan untuk membuat layang-layang. Di manakah kita hendak mendapatkan kertas nipis ini, Abang Afif? Kita boleh dapatkan di mana-mana kedai runcit. Kedai Pak Mat di ujung sana pun ada menjualnya. Kalau macam tu, baguslah. Mula-mula, keluarkan kertas dan pensel. Kemudian, catatkan penerangan abang ini. Letakkan buluh seperti huruf T. Kemudian, ikatkan. Kita hendak ikat di bahagian mana, abang? Buluh yang melintang tu kita dekatkan ke atas bahagian buluh yang satu lagi. Kemudian, ikat benang pada setiap penjuru dengan menggunakan benang yang sama. Kertas nipis ini akan dipotong mengikut saiz layang-layang. Tunggu sekejap, bang. Amir belum sempat catat ni. Kemudian, apa lagi? Seterusnya, kita lekatkan kertas yang dipotong tu pada rangka. Wah, cantiknya layang-layang kita. Kalau masuk pertandingan, tentu menang. Belum tentu lagi, Raju. Layang-layang ni belum siap. Apa lagi yang perlu kita buat? Sekarang kita potong kertas secara panjang-panjang. Kemudian, gamkan pada bahagian bawah layang-layang untuk dibuat ekor. Sudah lengkap ke layang-layang kita ini, abang? Belum. Langkah yang terakhir ialah ikat tali pada bahagian sayap kiri dan kanan serta bahagian atas. Amir, cuba baca catatan Amir tu. Ikat buluh seperti huruf T. Ikat benang pada setiap penjuru. Potong kertas nipis mengikut saiz rangka layang-layang dan lekatkan pada rangka layang-layang. Bagus, Amir. Amir telah mencatat dan menyusun maklumat dengan betul. Catatan kamu pula, Raju? Potong kertas secara panjang-panjang dan lekatkan pada bahagian bawah untuk dibuat ekor. Akhir sekali, ikat tali pada bahagian sayap kiri dan kanan serta bahagian atas. Bagus. Kamu semua telah mencatat dan menyusun maklumat dengan betul. Cuba kita teliti cara-cara membuat layang-layang melalui peta minda ini. Abang, macam mana hendak menghias layang-layang tersebut? Kita boleh menghias layang-layang kita dengan menggunakan kertas berwarna-warni dan membuat corak mengikut kesukaan kita. Kalau macam tu, bolehlah saya menggunakan warna kegemaran saya iaitu merah. Terima kasih, abang, kerana sudi mengajar kami membuat layang-layang. Sama-sama. Abang, boleh tak abang pegang layang-layang ni? Boleh. Apa salahnya? Apabila Amir bilang 1, 2, 3, kemudian abang lepaskan layang-layang ini, ya? Baiklah. 1, 2, 3, terbang! Wah, hebatlah layang-layang ini. Betul tu. Saya tidak menyangka bahawa layang-layang buatan sendiri pun boleh terbang tinggi. Baiklah, sekarang giliran saya pula. 1, 2, 3. Wah, seronoknya. Betul lah. Seronoknya kamu berdua. Mestilah. Inilah kali pertama kami menembangkan layang-layang buatan kami sendiri. Kalau macam tu, biarlah abang pulang ke rumah dulu. Baiklah. Tapi jangan lupa, jangan pulang ke rumah lewat sangat. Nanti ibu marah. Baiklah, abang. Berhati-hati. Mainlah di tempat lapang. Jangan bermain berhampiran wayar, elektrik dan pokok. Nanti tersangkut. Baiklah, abang. Jumpa lagi, Abang Afif. Sebentar tadi kita telah mempelajari tentang cara-cara membuat layang-layang. Dengan menggunakan peta minda, susunkan maklumat yang telah dicatatkan tadi dan isikan ke dalam bulatan awan. Pertama,
ikat buluh secara bersilang seperti huruf T. Kemudian, ikatkan benang pada setiap penjuru dengan menggunakan benang yang sama. Potong kertas nipis mengikut saiz rangka layang-layang. Kemudian, lekatkan kertas yang telah dipotong tadi pada rangka layang-layang. Potong kertas secara panjang-panjang dan lekatkan pada bahagian bawah layang-layang untuk dibuat ekor. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sebelum berpisah, mari kita bersama-sama menyanyikan dan menghayati lagu ini yang berkaitan dengan mencatat dan menyusun maklumat. Jumpa lagi! Satu kemahiran yang sangat penting, kemahiran mencatat isi dapat susun. Garis isi penting, langkah pertama senang dapat maklumat, gunakan ayat sendiri. Kata kuncilah satu perkataan, dapat gambarkan semua. Haruslah susun setelah mencatat, peta minda juga dapat bantu. Jawab soalan. Sebutkan cara-cara mencatat maklumat. Berdasarkan petikan, catatkan isi-isi penting ke dalam borang grafik yang disediakan. Berdasarkan maklumat yang diperoleh, susun maklumat tersebut mengikut keutamaan dengan menggunakan peta minda.